Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran satu telefon pintar keluaran Xiaomi yang terbaru iaitu Xiaomi Mi Mix 3. Telefon pintar ini menawarkan rekaan skrin 6.3 inci bertakuk berasaskan OLED menggunakan janaan chip Snapdragon 845, memori sehingga 10GB RAM bersama pilihan storan sehingga 256GB. Di China, telefon pintar ini dijual pada harga bermula sekitar RM1,981 hingga RM3,000 dan menerima sebanyak 103 markah daripada DxO Mark. Pada pelancaran itu juga, Xiaomi turut mengumumkan bahawa pihak mereka bakal hadir dengan penawaran 5G untuk Mi Mix 3 ini. Pihak mereka juga telah membuka ujian beta tertutup untuk permainan terbaru mereka iaitu survival game dan sudah boleh mendaftar minat untuk menjadi penguji penguat ini di forum rasmi Xiaomi. Black Shark yang merupakan satu jenama di bawah Xiaomi juga telah melancarkan Black Shark Hilo yang mana telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 6 inci AMOLED tanpa takuk, janaan chip Snapdragon 845, memori sehingga 10GB RAM bersama storan sehingga 256GB dan bateri sebesar 4000mAh. Di China, ia ditawarkan pada harga sekitar RM1,918 untuk versi asas. HP pula minggu ini telah memperkenalkan beberapa peranti terbaru keluaran mereka. Antaranya adalah EliteBook X360 1040 G5 yang dijual pada harga sekitar RM5,800 dan HP Spectre 360 yang mempunyai ketahanan bateri selama 22.5 jam serta dijual pada harga sekitar RM4,786. Monitor HP Elite Display E243D juga telah dilancarkan dengan kebolehan menyorok kamera web dan dijual pada harga sekitar RM1,369 bermula Disember kelak. Manakala, HP USB Fingerprint Mouse pula telah dilancarkan dengan sokongan pengimbas cap jari pada bahagian atas tubuh dan kepekaan laser sehingga 1,600 dpi dan akan mula dijual pada Disember ini dengan harga sekitar RM204. Qualcomm pula minggu ini telah memperkenalkan chip pemprosesan terbaru mereka iaitu Snapdragon 675. Chip pemprosesan ini hadir dengan sokongan CPU Cairo generasi keempat, sokongan Qualcomm Spectra 200 dan kecerdasan buatan untuk melancarkan penggunaan. MediaTek juga turut tidak ketinggalan untuk memperkenalkan chip terbaru mereka iaitu MediaTek Helio P70. Chip ini dilengkapi dengan 4TB Cortex A73 dengan kelajuan 2.1 GHz dan 4TB Cortex A53 dengan kelajuan 2.0 GHz. Chip yang digunakan pula adalah Amali G72 pada kelajuan 900 MHz dan dikatakan 30% lebih baik peningkatannya berbanding Helio P60. ASUS minggu ini telah melancarkan beberapa peranti mereka di luar dan dalam negara. ASUS ZenAIO 27 telah dilancarkan dengan paparan skrin 27 inci 4K sesentuh, janaan pemproses Intel Core i7-8700T, memori sebesar 16GB, bersama storan 512GB, kad grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 dan pengecas niwaya Qi 75W. Di pasaran global, ia dijual pada harga sekitar RM8,321. Pihak mereka juga telah melancarkan pelapik tertikus ROG Vultures Qi yang mana ia hadir dengan sokongan pengecas niwaya berasaskan Qi dan sebuah port USB 2.0. Dalam arena teknologi tempatan pula, ASUS turut melancarkan ROG Phone untuk pasaran Malaysia pada harga bermula RM3,499 hingga RM3,999 untuk dua pilihan storan. Pelbagai aksesori lain untuk ROG Phone ini akan dijual di Lazada bermula November kelak. Siri laptop gaming ASUS TUF-FZ505 dan FX705 juga akan dipasarkan di Malaysia pada harga bermula RM3,699 hingga RM5,299 untuk beberapa pilihan kad grafik NVIDIA. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Grab telah mengumumkan kerjasama mereka dengan Mastercard dalam usaha untuk menawarkan perkhidmatan kad prabayar fizikal dan maya seawal pertengahan tahun hadapan. Hal ini sekaligus membolehkan pengguna untuk membuat pembayaran di pelbagai kedai fizikal dan atas talian yang menerima kad Mastercard. Grab juga dilaporkan dalam fasa untuk menguji perkhidmatan penghantaran barangan mereka iaitu Grab Express. Fungsi ini dilihat masih dalam peringkat ujian beta dan terhad untuk beberapa kawasan sahaja buat masa ini. Softspace dan Paynet juga turut mengumumkan pengenalan FastTap yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi khusus untuk Android yang mempunyai sokongan NFC untuk membuat pembayaran kad debit tanpa memerlukan terminal tambahan. Begitu juga dengan Aeon Wallet di mana dompet digital ini sudah pun ditawarkan untuk pengguna Android dan iOS. Pengguna boleh menghubungkan Aeon Credit Card terus ke Aeon Wallet
dan membuat pembayaran dengan hanya mengimbas kod QR. WhatsApp pula telah mengemas kini aplikasi mereka dengan beberapa penamaan ciri baru iaitu stickers. Selain menggunakan stickers yang sedia ada, pengguna boleh memuat turun sejumlah stickers yang disediakan dengan menekan butang tambah pada tab stickers tersebut. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, TuneTok kini telah hadir dengan penawaran Value Incredible Plan VIP yang boleh dilanggan pada harga RM10 sebulan. Plan ini ditujukan khas kepada pengguna 60 tahun ke atas atau kelainan upaya sahaja serta menawarkan perkhidmatan panggilan tambahan antara pengguna TuneTok selain data 2GB sebulan. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas daripada kami di Amals sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amals.